Memperingati hari jadi lalu lintas ke-65, pemirsa kepolisian daerah Jawa Barat membagikan ratusan paket sembako dan ribuan masker ke pedagang pasar sore yang Kabupaten Bandung. Satlantas Polresta Bandung juga menggelar operasi justisi di sejumlah titik yang dianggap rawan pelanggaran tidak menggunakan masker. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi membagikan sedikitnya 500 paket sembako kepada warga tidak mampu yang terdampak COVID-19 serta membagikan ribuan masker ke pedagang serta warga di sekitar pasar dan alun-alun Soreang Kabupaten Bandung. Pembagian paket sembako serta masker tersebut dalam rangka memperingati hari jadi lalu lintas ke-65. Selain itu, Satlantas Polresta Bandung bersama TNI dan Satpol PP pun menggelar operasi justisi di beberapa titik ruas jalan di Kabupaten Bandung yang dianggap rawan pelanggaran. Tingkat kesadaran masyarakat sudah semakin baik ya, dari masa ke masa sudah kurang lebih sekitar 90% lah sudah patuh. Masih ada 10% memang yang membutuhkan kesadaran. Tugas kami daripada aparat untuk menertibkan dan memberikan kesadaran bagi masyarakat. Pak, jadi ini masker yang sudah dikeluarkan dari Polresta Bandung sendiri mungkin berapa? Setiap hari rata-rata 1.000 sampai 1.500, kurang lebih sampai dengan saat ini sudah hampir 10.000 masker yang kita berikan pada masyarakat. Satlantas Polresta Bandung menghimbau kepada seluruh warga agar taat dan patuh pada aturan protokol kesehatan serta tetap menjaga jarak serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung khususnya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.